Apa sih mobil hybrid? Hybrid menurut bahasa adalah penggabungan dua hal atau lebih yang akan mengeluarkan satu output. Istilah hybrid pada mobil berarti kendaraan tersebut memiliki dua atau lebih sumber tenaga, yaitu tenaga dari mesin bensin dan motor listrik. Mobil hybrid memiliki sistem yang sangat canggih dan dapat mengatur kapan harus menggunakan mesin bensin atau mesin listrik dan bahkan menggunakan keduanya secara bersamaan. Sudah pasti dengan menggunakan teknologi hybrid ini, mobil akan memiliki banyak sekali benefit dibanding mobil konvensional. Mobil hybrid sudah pasti akan lebih ramah lingkungan, hemat bahan bakar minyak, performa lebih baik, dan masih banyak lagi keunggulannya. Apa bedanya Toyota hybrid dengan mobil hybrid lain? Mobil dengan teknologi hybrid memiliki berbagai jenis dan tipe. Yang paling mendasar adalah 1. Mobil hybrid seri. Penggerak utamanya adalah motor listrik. Mesin bensin digunakan untuk mencharge baterai untuk menggerakkan mobil. 2. Mobil hybrid paralel. Motor listrik digunakan untuk membantu meningkatkan performa mesin bensin dan menghidupkan mobil saat start. Motor listrik tidak dapat bekerja sendirian untuk menggerakkan mobil. 3. Mobil seri paralel. Ini adalah teknologi yang paling sempurna untuk mobil hybrid. Mesin bensin dan motor listrik dapat bekerja bersama-sama dan bekerja sendirian secara individual. Berbeda dengan mobil hybrid lain yang masih menggunakan tipe paralel, Toyota hybrid sudah menggunakan teknologi yang paling sempurna, yaitu seri paralel hybrid. Evolusi Toyota hybrid system. Pada tahun 1997, Prius merupakan mobil hybrid pertama di dunia yang diproduksi massal. Di tahun 2003 pun, generasi kedua dari Prius dikeluarkan dengan fitur yang memberikan kenyamanan berkendara yang optimal. Pada tahun 2009, 90% sistem tersebut dikembangkan kembali untuk generasi ketiga. Sedangkan Prius generasi keempat dikenalkan tahun 2016. Dan hingga kini, mobil Toyota hybrid sudah terjual lebih dari 10 juta unit di seluruh dunia. Kenapa harus Toyota hybrid? 1. Emisi rendah. Kendaraan hybrid dilengkapi dengan mesin bensin yang didesain dengan teknologi muktahir yang dapat mengurangi racun yang ditimbulkan dari emisi gas buang. Bahkan, saat menggunakan model mobil listrik, sudah tidak ada lagi emisi karena mesin bensin berada dalam keadaan mati. 2. Bensin yang irit dengan tenaga yang kuat. Kombinasi yang sempurna dari mesin bensin dan generator listrik yang dimiliki mobil Toyota hybrid membuat bahan bakar yang digunakan sangat efisien, namun tetap memiliki kekuatan yang tak kalah dengan mobil konvensional. Mobil Toyota hybrid rata-rata dapat menempuh jarak yang sama dengan mobil konvensional dengan setengah konsumsi bahan bakar. 3. Tidak berisik. Karena Toyota hybrid system hanya menggunakan generator listrik saat dinyalakan, hingga dikendarai dengan kecepatan sedang, tidak ada suara bensin petrol yang berisik sama sekali. Bahkan ketika Anda mengubahnya ke petrol engine power, transisinya halus dan Anda tidak akan menyadarinya. 4. Berkendara dengan halus. Selain dapat berakselerasi dengan halus, karena hanya menggunakan generator listrik saat dinyalakan, mobil Toyota hybrid juga dapat memberikan akselerasi yang instan dan bertenaga saat dikendarai. 5. Tidak perlu maintenance khusus. Meskipun dilengkapi dengan mesin petrol dan generator listrik, kendaraan hybrid tidak membutuhkan maintenance khusus. Tidak ada perbedaan antara mobil hybrid dengan mobil biasa dalam hal pemakaian maupun perawatan. Cukup dengan perawatan berkala di bengkel resmi Toyota.